Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox Upin dan Ipin lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan memainkan episode yang sangat-sangat keren menurut Pandu Gaming ya. Dimana ini adalah game Pandu Gaming waktu kecil, yaitu Plants vs Zombie teman-teman. Yeay. Pasti kalian semua sudah pernah main. Silahkan kalian komen di bawah siapa yang pernah main game Plants vs Zombie. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dan di like biar Pandu Gaming tahu berapa banyak orang yang pernah main Plants vs Zombie ya. Karena game Plants vs Zombie ini adalah gamenya Pandu Gaming waktu enak-enak. Soalnya ini game paling keren banget dan Pandu sangat rindu banget main game ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai saja main Plants vs Zombie Tycoon ya. Di sini adalah rumah kita. Wow, rumah kita keren banget. Ini sudah bisa dimasukin belum teman-teman? Oke, sudah bisa ternyata, tapi masih kosong ya. Jadi kita akan langsung saja membuat rumah kita berisikan plat-plat atau tumbuh-tumbuhan yang bisa membunuh zombie teman-teman. Kita di sini langsung klaim saja Swan World. Wow, keren banget teman-teman. Di sini sudah ada bunganya teman-teman ya, bunga matahari, di mana kita akan mendapatkan mataharinya untuk energi kita teman-teman. Selanjutnya kita akan buy sunblock kos 8 sun. Ini bagaimana caranya? Oke, nggak bisa teman-teman. Terus bagaimana cara kita mendapatkan mataharinya ya? Apakah ada di sekitar sini? Oh, ternyata sudah tertambah otomatis di sini teman-teman. Oke, gampang banget jadi mainnya ya. Kita langsung ambil saja matahari lagi satu biar cepat teman-teman kita mendapatkan mataharinya. Di sini sudah 8. Kita harus mengumpulkan 14 untuk membeli bunga matahari yang baru ya. Oke, 12 dan ayolah sedikit lagi. Lama banget. Oke, 14. Nah, selanjutnya no. Kita kejepit. Ini kita kejepit teman-teman, susah banget. Bunga matahari yang menyebalkan teman-teman, dia membuat kita terperangkap di dalamnya ya. Selanjutnya kita harus mengumpulkan apa lagi? Di sini kita sudah memiliki 24 matahari teman-teman ya. Di sini band shooter, kita lihat dulu teman-teman. Oh, ini dia penembaknya teman-teman. Tapi di sini zombinya belum ada ya. Jadi kita akan mengumpulkan sebanyak mungkin matahari agar bisa muncul zombinya. Dan itu pasti sangat keren banget. Jadi like video sekarang juga dan subscribe sekarang juga teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini uang kita sudah berapa? 34 ya. Ini sebenarnya matahari uang kita teman-teman. Kita sebutnya uang saja ya, daripada matahari nyebutnya kepanjangan teman-teman. Kita akan lihat di sini beli yang mana lagi. Di sini berry booms. Oh, ini buah berry yang meledak itu teman-teman. Wow, halo, sangat imut-imut ya karakternya. Dan di sini kokowal, kita lihat dulu, kita sudah memiliki 38 teman-teman. Nah, sudah 45, kita langsung beli teman-teman. Oke. Oh, ini dia kentang teman-teman untuk menghalangi zombie ya. Kasihan dia ini yang dimakan-makan teman-teman. Selanjutnya di sini 56 uang untuk membeli patrio ya. Potatrio. Bodoh amat dan gimana cara nyebutnya. Kita langsung beli saja. Seperti apa dia? Oh, ini yang bom meledak teman-teman. Oke. Pasukan kita sepertinya sedikit lagi akan siap teman-teman. Selanjutnya di sini ada ice bean ya. Ini untuk menembak-nembak, tapi dia mengeluarkan es teman-teman. Oke. Ini diinjak gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa teman-teman. Soalnya kita pemiliknya. Dan ngomong-ngomong, pemiliknya itu seharusnya gila teman-teman. Harusnya bicaranya jangan sampai kita gila juga nanti jadinya. Di sini uang kita sudah 100. Kita beli lagi ini teman-teman. Wow, sangat keren teman-teman. Pasukan kita sudah siap untuk menembak ya. Selanjutnya di sini harganya 90 uang teman-teman. Dan uang kita masih 80, 93. Langsung beli lagi. Oke. Wow, ini yang keren juga teman-teman. Kalau nggak salah tuh, ini kok menembak teman-teman? Bukannya dia ini tumbuhan yang memakan ya? Mungkin ini karakter baru teman-teman. Kita lihat lagi di sini ada boyfriend fans, harganya 200 uang ya. Dan di sini ada coat 110. Yang mana harus kita beli teman-teman? Front bench ini harganya 200. Oh, kita akan beli yang ini saja dulu ya. Kita langsung beli sedikit lagi. Nah, langsung beli. Oke. Wow, ini yang menembak mungkin langsung dua tembakan teman-teman. Kalau ini kan yang satu-satu ini adiknya.
dan ini yang kakaknya, teman-teman ya. Selanjutnya di sini zombie. Nah, ini dia teman-teman, zombinya sudah bisa dibeli. Jadi like video ini sekarang juga dan subscribe karena semua itu gratis biar videonya makin seru, makin kece, makin keren lagi teman-teman ya. Kita akan menunggu sedikit lagi. Oke, sudah cukup uang kita, langsung kita beli itu zombinya teman-teman. Wow, ada zombie. Hey, penembak, tembak dia. Kok enggak ada yang nembak teman-teman? Waduh, di sini sudah ada zombinya, dia akan makan kita enggak? Sepertinya enggak teman-teman ya. Di sini ada zombie lagi, kita akan membeli zombie dulu teman-teman ya, biar jadi kelihatan plat versus zombinya. Dan di sini ada foto-foto tentang tanaman kita, dan di sebelah sini sepertinya foto zombie teman-teman. Nah, benar banget. Oke. Ini seperti pemberitahuan ya. Ini bisa diklik enggak? Kayaknya enggak bisa diklik teman-teman. Terus buat apa di atas sini? Kita lihat. Oke, enggak ada gunanya ternyata. Apakah mereka bisa diklik juga? Enggak bisa teman-teman ya. Mungkin mereka hanya hiasan. Langsung kita beli lagi ini. Oke. Oh, ada zombie dokter teman-teman. Lucu banget ya. Selanjutnya di sini ada ini apa? Front fence ini ya. Penasaran Pandu Gaming. Kita beli saja teman-teman. Oh, ini pagar teman-teman. Pandu Gaming lupa fans. Astaga. Oke teman-teman, di sini kita sudah memiliki 1.500 uang ya. Kita akan langsung saja membelanjakannya teman-teman. Di sini zombie masih ada. Oh, di sini ada zombie lagi. Kita langsung beli teman-teman. Ini ada zombie tukang parkir ya. Wah, keren-keren. Terus di sini ada zombie apa ini? Atlet. Kita lihat teman-teman. Wih, lucu-lucu zombinya, tapi giginya ompong kayak gini. Terus di sini ada shield zombie seperti apa? Oke, dia menggunakan topi lampu kayaknya ini ya. Lucu banget teman-teman. Dan di sini apa ini teman-teman? Night time ya. Kita akan langsung beli saja. Gunanya untuk apa? Power block. Oke. Bodoh amat teman-teman ya. Pandu Gaming nggak ngerti apa artinya. Jadi kalau kalian ngerti silahkan kalian komen saja di bawah. Selanjutnya kita akan belanjakan apa lagi teman-teman? Di sini ada fence lagi, pagar. Kita beliin pagar lagi teman-teman ya, agar terlindung dari zombie-zombie yang lainnya teman-teman. Di sini ada bulb light ya. Ini lampu kayaknya. Tapi uang kita tersisa 447 uang teman-teman. Dan ini benar-benar sangat keren banget teman-teman. Tinggal kita mulai nantinya dan mereka pasti kalah ya. Kalian komen di bawah kira-kira apakah Ipin yang bakal menang atau zombie teman-teman. Kalian komen di bawah ya. Terus di sini ada lawnmowers. Apa ini teman-teman? Kita beli saja. Oh, ini dia adalah pemotong rumput teman-teman. Jadi nanti kalau zombinya sudah sampai di sini, pemotong rumput ini akan membunuh zombie-zombinya teman-teman. Ini ada poodle ya. Apa ini poodle ini? Kita lihat teman-teman. Poodle apa? Poodle teman-teman. Gunanya, oh, this area blocked for now. Maybe you can unblock it somehow ya. Oke. Kita lihat saja nanti teman-teman. Pandu Gaming gak tahu, nanti Pandu Gaming akan translate saja sama Google. Selanjutnya di sini ada potted plant ya. Kita akan beli. Cukup nggak uang kita? Oh, nggak cukup teman-teman. Uang kita masih 524 ya. Sedikit lagi. Dan ngomong-ngomong juga, di sini tempat kita bukan hanya di sebelah situ teman-teman, melainkan ada di sebelah sini juga. Jadi kita memiliki dua halaman teman-teman. Ini pasti ceritanya bakal seru banget ya. Jadi kalian like dan subscribe, itu sangat wajib teman-teman. Dan di sini kita akan langsung beli saja ini. Gunanya untuk, oh, ini pohon-pohonan teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Di sini sudah ada yang bisa dibeli teman-teman. Kita akan beli perlengkapannya ya. Tapi uang kita belum cukup nih. Wah, uang kita masih 172 ya. Sedikit lagi. Nah, sudah 200. Di sini harganya 300 uang teman-teman. Dan ngomong-ngomong, kenapa mereka nggak berantem? Hei, berantem. Mungkin mereka sudah damai kayaknya ya. Oke, kita langsung beli saja ini. Oh, ini sofa teman-teman. Yippee. Dan di sini nanti kita bisa beli TV teman-teman. Jadi kita bisa nonton di sini. Ini pasti keren banget teman-teman ya. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. See you next time and bye-bye my friends.